Sekarang dikerjakan tinggal apa, Om? Ya? Yang sekarang mau dikerjakan tinggal apa? Tinggal, yang mau kerjaan sekarang apa nih sekarang kerjaan? Yang kerjaannya apa sekarang? Om kerja sekarang apa yang kerja sekarang? Om kerjaan sekarang apa yang kerja sekarang itu? Apa? Tembok penahan kok? Berapa meter? Kapan selesai pekerjaan? Om pun nama? Nama? Edis kok? Kenapa? Batu sama yang kurang jadi tetap terlambat. Dari kapan? Ini kami datang dari hari Rabu. Direncana kapan selesai? Ini kita saja tidak tahu karena bahan terlambat jadi saya mau bilang apa? Bapak nama siapa? Saya nama Paulus Oki. Paulus siapa? Paulus Oki. Sebagai apa sini? Ya? Sebagai apa di sini? Sebagai pekerja di sini kah? Ya, datang mau kerja. Mau kasih apa? Menurut pandangan Bapak, menyangkut kegiatan jembatan kom memang semua terlambat. Kalau dilihat dari sisi pekerjaan secara fisik, kami sebagai masyarakat merasa bahwa pekerjaan tersebut sudah terlambat. Kemudian akses kami untuk menuju ke persawahan itu belum bisa kami ini. Kenapa? Ini merupakan satu jalan alternatif yang kami baik dari beberapa desa dan sampai kecamatan Tebino pun mengakses jalan tersebut, jalan ini, sehingga pekerjaan ini diselesaikan oleh kontraktor secepatnya mungkin karena ini adalah musim tanam. Menjaga kemungkinan hujan turun, kita harus lewatin jalan, itu permasalahan. Jadi kami sebagai masyarakat mengharapkan kalau bisa pekerjaan ini jangan diperlambat, kalau bisa dipercepat. Itu harapan kami masyarakat. Apa pun nama? Saya nama lengkap Joni David Manave. Warga? Warga asli Kelurahan Babau. Bapak tolong tulis di berita. Tidaknya mesin seorang yang tahu ya. Dengar Bapak tak ngomong, ha?
terkait dengan proyek Kabupaten Kupang tahun 2015, berapa paket yang sudah dianggap final dan berapa yang mungkin lagi bermasalah termasuk jadi, dengan jalan. Jadi baik, jadi saya jumlah paketnya itu 205 paket dan yang selesai 100% itu ada 91 paket. Selesai 100% 91 paket. Kemudian sisanya masih progresnya itu hanya mencapai ada yang 90, ada yang 80%. Nah, sesuai dengan Perpres 4 2015, mereka itu pihak ketiga masih diberikan kesempatan 50 hari untuk bisa menambah, untuk menyentuh, bisa menyelesaikan pekerjaan yang ada. 50 hari ini kena 50 hari untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, dia dikenakan denda. Dan denda maksimal yang akan diberikan itu 5% dari sisa kontrak yang ada. Nah, ini yang kami sekarang ini kami keliling, kan saya perintahkan kepada PPTK direksi untuk segera melihat dan meneliti semua paket-paket pekerjaan yang ada itu supaya segera diselesaikan tepat waktu sesuai dengan rencana. Kalau menyangkut untuk jembatan yang saya bangun itu ada 5 jembatan dan progresnya itu 92-93%. Dari gelagarnya sudah, yang sekarang itu tinggal dia punya dinding, nah dia punya abutmen sama oprit yang ada. Tapi 50 hari itu sudah akan segera selesai tepat waktu. Jadi kita harapkan tidak ada yang PHK. Karena memang kelemahannya ini, keterlambatan ini juga ya diakibatkan karena kami mulainya startnya terlambat. Sehingga kami harapkan di tahun 2016 ini kita mulai awal supaya bisa segera diselesaikan. Nah, untuk sementara ini belum hujan, saya selalu sampaikan kepada pihak ketiga PPK, manfaatkan waktu sekarang ini sampai kepada pihak ketiga untuk segera selesaikan pekerjaan ini tepat waktu. Jangan sampai musim hujan baru ini. Nah, baru-baru keterlambatan ini untuk semen. Nah, kita kelangkaan semen. Nah, kelangkaan semen ini juga merupakan salah satu penghambat dari pembangunan ini. Tapi sekarang ini ketersediaan stok sudah tersedia, maka pihak ketiga ini segera menyelesaikannya meskipun harganya tidak sama seperti harga pada saat yang bersangkutan mengikuti tender. Waktu itu tendernya harga semen itu baru 45 per saat. Sekarang sudah, meskipun semen sudah ada, tetapi harganya sudah di atas harga kontrak waktu. Tetapi saya berterima kasih dan saya harapkan kepada para pihak ketiga untuk segera menyelesaikan pekerjaan ini. Karena ini juga merupakan salah satu bentuk penilaian kepada para pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Jadi sekarang mau tambah batik kan sebenarnya maksudnya